Pak, ya, salam Pak. Buat bos Sultan Nugroho yang ada di Kota Klaten. Ya, mantap bos. Oke bos, Kota Klaten, mantap bos. Ya, di video kali ini bosku, kita akan kirimkan burung ke tempatnya bos Sultan Nugroho yang ada di Kota Klaten, Pak Bambang. Nah, ini Pak Bambang, pemesanan burung cucak rowo yang akan dikirimkan ke Kota Klaten, bosku. MBRK mantap. Oh, MBRK mantap katanya bos. Nah, ini dia bosku, pemesanan beberapa pasang cucak rowo yang akan diluncurkan ke Kota Klaten, Jawa Tengah. Ada satu pasang, dua pasang, tiga pasang, empat pasang, lima pasang. Ya, Pak Dwi, tolong dieksekusi dan tolong dibunyikan dulu burung cucak rowonya, Pak Dwi. Pengen tahu seperti apa ini Sultan yang borong cucak rowo, Pak Dwi, yang ada di Kota Klaten, Jawa Tengah. Penasaran tentunya ya bosku, tidak hanya cucak rowo, melainkan murai juga. Ya, ini dia bosku, eksekusinya. Ya, Pak Dwi, kita langsung eksekusi untuk pemesanan burungnya Pak Nugroho yang ada di Kota Klaten, Jawa Tengah, Pak Dwi. Ya, ini 1, 2, 3, 4, ada 5. Nah, mana dulu Pak Dwi yang dieksekusi, Pak Dwi? Oke, siap, kita cek kondisinya ya bosku, untuk pengecekan cucak rowonya bos. Kita cek satu persatu ya bos Nugroho, ini cara packingnya MBRK menuju kota di dalam negerinya bosku. Hati-hati ya Pak Dwi, barang antik, jangan sampai brodol ekornya. Ntar kalau brodol, kasihan nanti Pak, produksinya ntar lama Pak. Ada bos Dwi Ayu Wulandari Betty Bukung, berapa bos? Ah, cukup murah bos, cukup 900.000 Anda sudah bisa mendapatkan murai Betty. Ya, ini eksekusinya bosku untuk pemesanan bos Nugroho Sultan dari Kota Klaten, Jawa Tengah ya bosku. Nah, ini dia bos, eksekutor, eksekusinya di MBRK. Ini Pak, satu dulu Pak. Nah, oke, dipegang dua gak apa-apa, nanti biar tahu jantan dan betinanya. Wih, gacor-gacor. Satunya dipegang, satunya ngoncang-ngoncang bang. Ya, ini dia bosku, eksekusi satu pasang cucak rowo. Yang jantan yang mana Pak Dwi? Yang jantan yang ini bos. Nah, ini pejantan tangguh ini bosku. Yang ini yang betina ya Pak. Kita cek satu persatu dulu, mulai dari kaki. Pastikan normal semua, senormal-normalnya Pak Dwi. Normal semua bos. Oke. Mulus normal. Oke, siap. Badan? Ini sudah normal semua. Oke. Ada catatan. Gemuk-gemuk Pak? Olah yang pasti bos. Wow, seperti Pak Tarno bosku. Mana orangnya Pak Tarno? Bapak. Wah, ini Pak Bambang mau datang nih, bikinin kopi dulu Pak. Bambang, beli juga dari Kota Kudus Pak Bambang. Kalau penak, beli terus Pak Bambang. Iya. Oke, selanjutnya mata pastikan sempurna Pak Dwi. Matanya normal semua bos. Siap. Oke.
Oke, langsung dibungkus, Pak. Nah, ini taruh di sini, Pak. Satu ekor saja. Nanti kalau digabung saya. Nah, satu ekor lagi, Pak. Boxnya, Pak. Nanti ditulisin ya, Pak, di situ satu pasang atau di lakban per lakban satu pasang. Nanti Pak Bambang sama Pak Nugroho kalau ngelihat video ini supaya tahu nanti cara packingnya seperti ini. Jadi satu pasang ya Pak Bambang atau Pak Nugroho. Nah gitu, sip. Nah ini berarti satu pasang lagi Pak Dwi. Ya, oke. Jadi seperti ini cara packing cicak rawonya. Nah, ini jangkrik, pisang semuanya sudah full. Pisang full. Nah, ini Pak. Ini Pak Dwi di lakban Pak Dwi caranya Pak Dwi. Nah, nanti Pak Nugroho yang bongkar burung di Klaten Jawa Tengah supaya nanti paham. Oh iya, berarti yang diikat atau yang di tali dua keranjang ini adalah satu pasang. Karena ini borong beberapa puluh pasang, Bos. Jadi untuk wilayah Kota Klaten ya, Bosku, Bos Andi Net, berapa cak rowo? Cak rowo nanti inbox aja atau WA, Bos. Jadi gini, Bos, untuk wilayah Kota Klaten yang mau nanti inden cucak rowo murai tersedia di sana, Bos, karena ini Sultan Bambang atau Nugroho ini borong burung di Graha MBRK, pasangan-pasangan langsung produksi aktif, Bosku. Jadi nanti tinggal nerusin, jadi nanti tak kasih kontaknya untuk wilayah Klaten Jawa Tengah ya, Bosku. Oke Pak Dwi, selanjutnya eksekusi yang kedua. Nah ini Bos, eksekusi yang kedua ini adalah cucak rawa dawa buntute. Ya, ini dia Bosku. Eksekusi selanjutnya, satu pasang lagi cucak rawa, Bosku. Cucak rawa dawa buntute, Bos. Sultan Bambang dari Kota Klaten Jawa Tengah. Borong cucak rawa, Bosku. Ya, hati-hati ya Pak Dwi. Burung antik, burung mahal, jangan sampai brondol. Nanti kalau brondol, produksinya nanti lama lagi aja Pak Dwi. Set. Set. Ya, sudah ketangkap satu ekor. Yang betina sudah tertangkap, Bos. Ini yang galak, Pak ya. Mau dibantu pegangin, Pak? Enggak usah. Oke. Siap, ini Bosku Bambang. Satu pasang berapa murainya, Bos? Ngenteni netese banyu udan. Aneh-aneh ini aku nih ya. Satu pasang 10 juta sudah dapat produksi aktif, Bosku, untuk di Murai Batu. Untuk cucak rawa ini beda-beda, Bos. Yang model seperti ini harganya nyampe berapa ini, Pak Dwi? 25 juta. Berapa, Pak Dwi? 25 juta. Walah, pesennya ini berapa pasang, Pak Dwi? 25 juta ini. 5 pasang, Bos. Walah, lah wis piro iku, Pak? 100 juta. Udah 125. Kali 5, Bos. Iya. 125. Ya, ini dia, Bosku, Sultan Bambang, Sultan Nugroho. Ini dia, Bos, pengecekan kondisi burungnya yang akan dikirimkan ke Kota Klaten Jawa Tengah, Bosku. Kaki-kaki semua komplit, pergelangannya oke. Normal semua, Bos. Normal semua. Kuku normal semua. Oke. Bus. Oke, siap. Mata-matanya bening bersih, Bosku. Oke. Galak, Bos. Balik. Oke. Siap. Badannya, Pak. Wow, super. Walah lemune kaya Pak Tarno lho, Pak Tarno ndi iki? Pak Tarno. Piye Pak? Nyanyi Pak. Nyanyi Pak sini Pak. Nah, piye Pak? Pesan buat Bos Bambang, heeh.
manuke cucak rowo. Asik. Cucak rowo dawa buntute. Asik. Buntute sing akeh wulune. Asik. Nek digoyang set set. Nah, itu tadi Pak Bambang hiburannya. Loh, tadi mana ini yang oh iya. Hiburannya ya Pak Bambang. Hiburan buat bos Sultan Nugroho yang ada di Kota Klaten. Nah, kapan bosku berkunjung di Geraha MBRK? Bosku Sultan Nugroho ini. Nah, itu ditumpangin ini, Pak. Tumpang ini. Nah, gini, enggak usah, Pak. Ditulis apa? Enggak usah. Oh iya, ngene ya satu pasang. Biar Pak Nugroho nanti paham, ini Pak Nugroho packingannya. Nah, ini satu pasang, ini yang diikat kayak gini satu pasang. Jadi jangan sampai salah ya Kak Nugroho. Semoga aja nanti Kak Nugroho nonton video ini. Nah. Bos Jonal, cucak cungko ada, Bang. Cucak cungkone kosong ya, Bosku. Bos Edi, murai bahan berapa? Nanti tak kasih list harganya ya bosku, atau bisa WA di nomor yang di atas itu bos. Ya seperti ini eksekusinya. Jadi nanti pengiriman burunya seperti ini menuju Kota Klaten, Jawa Tengah. Ya ini kita packing terlebih dahulu susunan 4. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pasang ya bosku. 2 pasang yang akan meluncur Kota Klaten, Jawa Tengah. Nah ini packingnya seperti ini bos. Ya nanti barangkali Anda mau pesen cucak rowo untuk wilayah Klaten, Jawa Tengah atau Murai Batu bosku, Anda bisa hubungi nomor ini bos. Ces. Nah, bisa hubungi nomor ini. Ini adalah pemesanannya bos Nugroho. Nah nanti bisa hubungin bos Nugroho bosku. Bos ideal 5 burung ongkirnya sama bos. Ini packingan tinggi kayak gini bos. Ongkirnya sama. Untuk wilayah Klaten ongkos kirinya Rp300.000 bosku. Ya. Oke, bos Nugroho Klaten Jawa Tengah. Ini eksekusi eksekutor untuk murai dan cucak rowo. Untuk murainya ditunggu ya bos Nugroho. Nanti besok akan di live streamingkan juga untuk murainya. Murainya nanti dari Kota Rembang ya bosku. Di eksekusinya dari sana. Oh, pakai kaos pak dengan nomor. Begini. Ya. Ditumpuk pak. Kok kon tumpang nang dhuwur wis, Pak? Ya. Udah diambil? Ambil? Iya. Oke bos, ini adalah packingannya sudah jadi. Terima kasih banyak atas kepercayaannya Pak Nugroho dan Pak Bambang, Pak Eko. Terima kasih banyak sudah hadir di MBRK kemarin. Kapan-kapan kita bisa ngopi bareng dan bisa berkonsultasi bareng bersama MBRK. Semoga burung selamat sampai kota tujuan dan sukses selalu. Dan jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Untuk pengguna YouTube Geraha MBRK ya bosku. Dan untuk pengguna Facebook silahkan di share ke teman-teman supaya tahu ini dia bosku. Mall MBRK terbesar dan terlengkap di Indonesia bosku. Oke Pak Bambang, salam buat keluarga. Buat keluarga yang ada di Klaten, Pak Nugroho, salam sukses selalu. Salam jumpa bersama Geraha MBRK.